Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan yang sebaiknya dimiliki setiap orang untuk terhindar dari kesalahpahaman. Berpikir kritis juga merupakan salah satu cara untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih maju. Menjadi orang yang skeptis atau memiliki keingintahuan yang tinggi memang merupakan salah satu modal untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Namun selain hal tersebut, ada beberapa tips lainnya yang bisa dilakukan loh. Sama seperti yang ditanyakan Aska. Tahu enggak kak, gimana cara bisa jadi orang yang kritis? Bertanyalah jika kamu berasumsi. Salah satu langkah awal yang sederhana yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah dengan langsung mengajukan pertanyaan jika kamu berasumsi. Coba kurangi berasumsi dan memperbanyak bertanya untuk mendapatkan kebenaran. Karena pada dasarnya, asumsi adalah suatu hal yang belum bisa dipastikan kebenarannya, namun perlahan bisa menggantikan kebenaran itu sendiri. Jadi, berhentilah berasumsi. Lakukan riset tentang sebuah fakta. Jika kamu mendapatkan suatu informasi, cobalah untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum mempercayai kebenarannya. Fakta itu merupakan sebuah hal yang nyata, dan kamu harus memastikan bahwa fakta yang disampaikan oleh orang lain itu merupakan hal yang nyata dan bisa dibuktikan. Cobalah untuk menjadi orang yang sulit percaya dengan orang lain. Hal ini akan menghindari kamu untuk mempercayai berita yang tidak benar dan juga mengasah kemampuan berpikir kritismu. Pertanyakan setiap hal kecil. Salah satu cara untuk menjadi orang yang skeptis adalah mulai mempertanyakan setiap hal kecil. Tidak perlu hal yang jauh, cukup dimulai dari hal-hal di sekeliling kita. Misalnya, kenapa langit berwarna biru? Atau bahkan, apa fungsi dari marka jalan? Atau bagaimana proses terjadinya hujan? Dan berbagai hal lainnya yang ada di sekitarmu. Dengan mempertanyakannya, kamu secara tidak langsung akan mulai mencari jawabannya dan mengasah kemampuanmu untuk berpikir kritis. Tempatkan diri kamu di posisi orang lain. Cara sederhana terakhir yang bisa kamu lakukan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis adalah dengan mencoba menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Selain meningkatkan rasa empati, kamu juga akan belajar, mengerti, dan mempelajari teknik berkomunikasi. Dan juga mengasah kemampuan untuk mengerti mengapa berbagai hal terjadi dari perspektif orang lain. Itu dia beberapa tips yang bisa kamu coba untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Semoga berhasil ya. Dari mau tahu, sekarang jadi tahu. Terima kasih sudah menonton.